Baru tahu udah main sama anak Kangen band dari dulu. Ternyata. Bukan Andi Kangen band. Bukan ya? Bukan. Bukan. Keyboardis gua. Iya, Ariel Noah menceritakan awal mula bertemu dengan Andika untuk membuat Peter Pan. Ariel menyatakan sejak awal hanya sekedar ingin membantu Andika untuk membuat Peter Pan. Dilansir dari kanal YouTube David Naif, Ariel Noah menjelaskan awalnya memang diajak oleh Andika. Karena Andika memang membutuhkan vokalis untuk bandnya tersebut. Pas libur setahun itu awalnya mau bantuin Andika doang. Istilah gini setelah gua main sama siapa-siapa, jadi kalau gua main gitar yang bagus ini, katanya. Ariel Noah kemudian menyampaikan beberapa usul untuk formasi pemain band Peter Pan, termasuk untuk gitaris, bass hingga drummer. Setahun ya, skip setahun. Nah, pas skip setahun itu gua ketemu sama Lukman lagi. Tapi kali ini dia sama si Andika. Nah, di situ gua mulai si Peter Pan itu pertama kali. Jing, baru tahu. Udah main sama anak Kangen band dari dulu ternyata. Bukan Andika Kangen band. Bukan ya? Keyboardis. Ariel Noah menjelaskan pengalamannya bermain band sehingga banyak menemukan pemain musik bagus. Hal ini membuatnya menyarankan berbagai hal untuk band tersebut. Gua lihat mainnya lebih bagus sih Lukman, pungkasnya.